Universitas Profesor Hazairin Sarjana Hukum atau yang lebih dikenal dengan Unihas Bengkulu Kamis pagi menggelar yudisium periode 1 tahun akademik 2023-2024. Yudisium diikuti sebanyak 73 lulusan meliputi serata 2 sebanyak 23 lulusan dari program studi Magister Administrasi Publik dan Magister Ilmu Hukum serta 50 lulusan serata 1 program studi Hukum, Akuntansi, Bimbingan Konseling, Agroteknologi, Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Yudisium dihadiri Rektor Unihas, Ketua Badan Pembina dan Pengawas Yayasan Semarak, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Unihas Bengkulu. Rektor Unihas Profesor Yulfi Perius menyampaikan, yudisium ini bukan akhir dari cita-cita, karena keberhasilan sesungguhnya ketika memasuki dunia kerja. Harapan dunia kerja di era 4.0 menjadi tantangan bagi lulusan Unihas, sehingga dengan bekal yang telah didapat di dunia kampus tentu akan membantu. Saat ini Unihas telah menentukan pembelajaran 50% daring dan 50% tatap muka, sehingga memberikan kesempatan mahasiswa sambil bekerja dan berwirausaha. Terlebih, mahasiswa juga diasah melalui magang industri dalam program Kampus Merdeka. Kan lagi nih Pak. Jadi alhamdulillah bahwa kita sejak tahun 2019 kita kan melaksanakan namanya blended learning itu 50% ya. Dan dengan kita melaksanakan demikian banyak mahasiswa kita reguler yang sudah mencari mendapat pekerjaan. Kalau pekerjaannya tidak menetap kan, tapi dia ini kan dia online pagi dia bisa bekerja. Jadi dia bisa juga kuliah di tempat dia bekerja. Sementara itu dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Unihas Bengkulu dengan PT Sahabat Profesional Indonesia. Kerjasama ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa Unihas untuk mendapat sertifikat keahlian yang memudahkan lulusan Unihas dalam dunia kerja. Dari MOU apa sih Pak yang jadi ini yang kita fokus kita? Poin di situ nanti bahwa semua alumni kita yang masuk di situ rekam jejaknya termonitor. Dan kita siapkan mereka pelatihan-pelatihan individu, bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana membangun branding personalnya untuk memasukkan ini atau kita berikan pengetahuan. Nah, dari situ nanti anak-anak kita akan beri sertifikat. Jadi nanti kita bikinkan di web, dia akan terkoneksi semua. Ali Sadikin, RBTV melaporkan.